Abang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. So, berjumpa lagi kita di Nintography Channel. Okay, tadi mesti korang tertanya-tanya kenapa intro kami berdua memakai helmet. Okay, sekarang hari ni kita nak cakap tentang topik yang tengah trending lah, yang tengah viral di Malaysia sekarang ni, iaitu tentang apa? Tentang smart helmet. Smart helmet ni di tengah viral dan trending juga dekat Malaysia, terutamanya disebabkan design dan reka bentuk dia macam Robocop. Ya. Yeah. Macam So ibarat macam Robocop mendarat kat Malaysia lah. Kami nak cerita sikit kenapa smart helmet ni tiba-tiba viral dan trending dekat Malaysia ni. Dia adalah salah satu alat pengesan di mana boleh mengesan suhu seseorang. Smart helmet ni sebenarnya boleh mengesan suhu seseorang melalui jarak 2 hingga ke 3 meter. Dan ketepatan bacaan suhu adalah sebanyak 99.9%. So ini bermakna memang bacaan dia sangat-sangat tepat lah, boleh dikatakan. Orang kata dapat detect dengan lebih tepat lah. Memang macam gini lah helmet tu kan. Kalau korang dapat lihat dalam video-video YouTube yang lain, asalnya smart helmet ni hanya dipakai setakat ni lah, yang negara yang pakai di UAE, Dubai, China, Italy dengan India, which is sekarang kita masuk dalam list Malaysia. Malaysia yang terawal lah untuk mencuba smart helmet ni. Betul. Dan di Malaysia ni, syarikat yang menggunakan smart helmet ini adalah KTMB. Wow, KTMB. Dan baju kita orang ni kan, nampak salah satu atau pelopor rail transport di Malaysia. Smart helmet ni dia menggunakan bateri. So kita just charge dan pakai. So ia boleh bertahan selama 7 jam. Smart helmet ni sebenarnya KTMB masih lagi di peringkat percubaan. Bukannya orang guna terus. Dan lihat sama ada bersesuaian atau tidak di premis-premis KTMB tu sendiri. Kira function lah, fungsi smart helmet ni, kira orang kata dia salah satu kelebihan dia bila dia dapat detect macam seseorang, individu itu suhu dia melebihi daripada 37.5 dan ke atas, dia akan memberikan amaran. Jadi bila diorang boleh mengambil tindakan selanjutnya, bila diorang dah pakai benda tu dan ada tanda amaran lah, bila sesuatu individu tu melebihi suhu yang telah ditetapkan. So maybe pihak pemakai ataupun company yang tersebut akan mengambil tindakan selanjutnya. Sama ada menahan ataupun mengantar pulang untuk tidak meneruskan dia berada di kawasan tersebut. Tapi sebenarnya perkara pasal smart helmet ni yang betul-betul menyebabkan dia trending juga sebenarnya adalah dari segi harga dia. Harga dia tidaklah murah. Agak expensive jugalah untuk sebuah helmet tu untuk dibeli dan diguna pakai. So harga dia mencecah berapa ni? Harga dia kira boleh mencecah sampai ke RM50,000. Oh my god, RM50,000. Tapi bergantung juga kepada vendor yang offer pasal smart helmet ni. So jadi mesti korang tertanya-tanya macam mana reka bentuk dan design ataupun macam mana ia dipakai. Kita tunjuk kat diorang apa, bagaimana rupa dan smart helmet ni berfunction. Okay, jom. Jom kita tarik. Jom. Everybody make some